Baru-baru ini beredar berita heboh di dunia maya tentang beberapa orang pemuda yang menggali tanah yang tandus lalu menemukan banyak ikan di dalamnya. Ternyata ini memang benar. Ikan tersebut bernama lungfish yang konon menjadi saksi perjalanan Nabi Musa alaihissalam. Ikan ini berhabitat asli di wilayah sungai-sungai pedalaman Afrika, Australia, dan Amerika Selatan. Namun tingkat populasi mereka sudah sangat jarang ditemukan hingga dinyatakan sebagai salah satu spesies ikan langka yang mendekati kepunahan. Ikan ini masih satu keluarga dengan salamander fish. Bentuknya lumayan besar, dapat mencapai ukuran 150 cm atau 1 meter lebih. Dengan rupa mirip ikan salamander, memiliki kaki kecil di bagian buntut serta dua tangan di samping moncongnya. Ikan purba ini pun umurnya sangat panjang, bisa mencapai 100 tahun lebih. Keunggulan ikan ini dapat hidup berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun di dalam tanah, meskipun tanah tersebut sudah kering dan gersang. Ikan lungfish ini memiliki alat pernapasan yang mirip dengan paru-paru, lebih tepatnya paru-paru primitif tunggal. Sehingga ikan ini tidak hanya bisa hidup di lingkungan berair, tapi juga di lingkungan yang kering bahkan tandus. Lungfish biasanya akan memasuki ke dalam lumpur jika perairan tempat mereka memasuki musim kering. Lungfish Afrika akan menggali lumpur dengan mulutnya untuk lubang tempat ia bersarang. Kemudian ia akan menutupi celah lubang tersebut dengan memproduksi lendir-lendir kering tahan air, sehingga tubuhnya terbungkus sempurna oleh lumpur, bagaikan kepompong kupu-kupu. Ia akan melakukan proses hibernasi alias tidur panjang selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun sampai memastikan kondisi tanah di sekitarnya kembali normal berair. Menurut ilmuwan, ikan tersebut bisa bertahan hidup tanpa makan selama 3 tahun lamanya. Obat sariawan. Santan. Santan memiliki manfaat yang baik untuk menyembuhkan rasa perih sariawan. Caranya, campurkan sedikit madu ke dalam 1 sendok santan dan baluri ke bagian sariawan. Lakukan hal ini 3 atau 4 kali dalam 1 hari.